Rakyat Malaysia diingatkan tidak memandang ringan soal menjaga hubungan antara masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya di negara ini kerana ia bukan sesuatu yang mudah untuk dikekalkan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata walaupun kini rakyat Malaysia bertuah kerana masih dapat meraikan pelbagai perayaan termasuk Tahun Baru Cina dengan penuh harmoni dan aman, keadaan mungkin tidak sentiasa begitu. Beliau berkata demikian ketika ucapan video selama 2 minit itu disiarkan di laman YouTube rasmi Perdana Menteri Chaded Official pada Isnin. Saya ucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya kepada yang berketurunan Tionghoa. Tahun Baru Cina merupakan salah satu perayaan utama bagi kita rakyat di negara Malaysia yang bertuah ini. Ya, kita amat bertuah. Di dalam sebuah negara yang rakyatnya berbilang kaum dan agama, kita dapat meraihkan kepelbagaian ini dengan penuh keharmonian serta aman. Ini merupakan satu perkara yang biasa bagi kita. Tetapi ianya tidak sentiasa begitu. Menjaga hubungan antara rakyat berlainan kaum, agama dan budaya bukanlah satu perkara yang mudah. Kita tidak boleh pandang ringan perkara ini. Akan ada di kalangan kita pihak-pihak yang cuba mengeruhkan keharmonian ini untuk tujuan-tujuan tertentu. Saya harap kita tidak akan biarkan diri kita terhasut dengan perkara sebegini. Marilah sama-sama kita berikrar untuk menjaga kestabilan, keharmonian serta keamanan dalam negara yang kita sayangi ini. Di hari yang gembira ini, saya harap kita semua akan teruskan tradisi kunjung-mengunjungi rumah terbuka rakan dan taulan. Ambillah peluang ini untuk mengukuhkan lagi tali persaudaraan antara kita sesama kita rakyat Malaysia. Sekali lagi, saya serta isteri mengucapkan selamat Tahun Baru Cina. Gongzi Fa Cai, Xinyan Kui Le, Gongzi, Gongzi. Betul tak? Xinyan Kui Le. Xinyan Kui Le. Kui Le. Okey, nak kata lagi sekali? Cuba. Xinyan Kui Le. Kui Le. Dah, okey lagi sekali. Xinyan Kui Le, Gongzi, Gongzi.